Stadium Bandaraya Pulau Pinang menjadi gelanggang saingan kejohanan edisi ke-96 TM Piala Malaysia 2022 yang juga merupakan kejohanan untuk ke-101 usia pertandingan TM Piala Malaysia pada musim ini. Muhammad Haris Sabudin kelihatan di sana diberi penghormatan oleh Pos Malaysia. Beliau dari pejabat Pos Negeri Kuala Lumpur. Abu Kamara di sana. Oh, satu peluang baik. Percubaan melencong jauh dilakukan oleh Muhammad Alif Hassan. Striker yang ditugaskan bersama dengan Abu Kamara malam ini. Oh, tidak sempat untuk Alton Ferreira menyambut hantaran set piece yang cuba digunakan oleh Alif Hassan tadi. Hendrik Dos Santos. Satu peluang untuk pauskan pilihan hantaran itu cantik dan itu dia gol. Akhirnya penantian Lucas Da Silva menjelma pada minit ke-38. Gol pertama pasukan Pinang dijaringkan oleh pemain import pasukan Pinang dari Brazil, Lucas Da Silva. Kesemua pemain-pemain Pinang turun berkampung. Namun Alif Hassan mau mencipta sesuatu nampaknya. Antara mereka berdua. Alif Hassan cantik. Oh, sungguh menarik. Gol penyamaan. Muhammad Alif Hassan. Dia menggunakan peluang yang terhidang itu dengan baik untuk menewaskan Katul Anwar di sebelah kiri. Antara mencari Lucas peluang. Oh, berlaku sedikit pergerutan. Antara untuk Saramanan. Oh, cantik tandukan namun diselamatkan oleh penjaga gol Kuching City. T. Saravanan hampir-hampir dapat menjaringkan gol kedua pasukan Pinang. Cantik tanduk. Satu hantaran mencari Rafael. Terlepas dan dikeluarkan. Terselamat pintu gol pasukan Kuching City. Satu lagi peluang dan diselamatkan baik oleh Saiful Wanzizi. Antara dari Adib Abdul Rauf sebentar tadi pantas dibaca oleh Saiful Wanzizi. Kuching United menyerang. Satu hantaran cantik ke tengah, peluang dan Abu Kamara. Gol! Abu Kamara akhirnya menemui sentuhan jaringan. Melalui pengawasan ampuh di bahagian tengah, barisan pemain-pemain Haji Irfan Bakti melakar satu strategi yang sukar untuk dibaca oleh benteng pertahanan Pinang. Abu Kamara, pemain pertahanan. Rafael antara mencari Lucas. Tandukan cantik, gol. Oh, sungguh pantas jaringan itu berlaku. The Black Panthers menyamakan kedudukan melalui ayam tambatan mereka Lucas Da Silva pada minit yang ke-78. Satu jaringan yang menaikkan semangat penyokong-penyokong pasukan Pinang di sana. Lontaran untuk Pinang. Masa sudah pun dilewati dan akhirnya Nafis tidak teragak-agak lagi untuk menamatkan aksi perlawanan pusingan 16 TM Piala Malaysia di antara pasukan Pinang menentang Kuching City di Stadium Bandaraya menyaksikan pasukan The Black Panthers diikat dengan keputusan seri Pinang 2, Kuching City 2.